Oke, bila lepas screen dia dah on, sini ada fully automatic, boleh pakai guna automatic lah, program. Oke, ini ada program dia. Atas dia sini kepala dia ada lura, sini atas ada dua mir, ada gerak. Sini pun ada dua. Nah, sini pun boleh rasa lah geraknya kepala sana. Ini area. Okay, kalau sini dia tak gerak, means dia belakang itu chip. Sana kena buka chip dia tihak lah. Dia punya chip ada di bawah sini ya. Tapi kena off dulu. Ini bahagian chip. Dia punya chip sana. Dia tak ada cable tie, sudah ikat punya. Jadi cable tie itu kena potong dulu. First, sekarang kena off dulu mesin lah. Okay. Sekarang nampak dia punya chip loh. Ini cable tie loh. Ini cable tie kasih potong lah. Jadi chip ni baru boleh buka. Okay, chip itu ada di sini. Cable tie belum keluarkan. Kalau boleh tolak, perlahan-perlahan tolak ke tepi, kalau boleh lagi naik, jadi senang sikit kamu potong itu cable tie. Sekarang sudah nampak, jadi sini di tepi senang potong sikit. Okay, lepas cable tie dah keluarkan belahan-belahan, belahan slow-slow, jadi dia slow-slow sikit-sikit lah, sikit demi sikit kasih naik sampai habis lah. Okay, dia ada dua chip man, sini buka dulu, ini layer belakang kasih buka dulu. Okay, lepas ini kulit zip dia dua-dua tak buka, dia belakang ada satu macam clipboard lah. Ini clipboard boleh keluarkan dulu. Okay, ini clipboard keluarkan dulu. Ini dia punya kulit kasih flip naik atas. Sekarang nampak dalam oh. Dia punya roller sini. Atas punya ini bahagian ya, nampak ada dia punya wire ya, boleh nampak lah dia punya connection lah. So ini connection, tengok dia punya wire sambung di sini punya, sama ada kabel dia sudah tercabut ke. Okay. Ini kabel, selain ini kabel di atas punya kepala sana punya, jadi tepi sini boleh nampak dia punya wire lagi lah, konektor macam ini lah. Risau juga kalau konektor sini dia tak cantum dengan betul, mungkin tak sengit sikit, dah boleh plug in balik lah. Kalau dia sengit ke tepi ke, kita plug in saja, plug in balik saja.